Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Semoga teman-teman semuanya dan kita semuanya selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kelancaran dalam usahanya. Pada video kali ini kita akan mencoba membagikan cara mengatasi hasil keriput seperti ini pada mesin IR Advan 6075 atau mesin tipe sejenisnya. Langsung saja kita praktek. Kita tusuk lubangnya sensor pintu ini, kemudian kita pilih kertasnya, ukurannya adalah ukuran A4. Jika mesin sudah ready, kita intip bagiannya pemanas ini dan lalu kita start. Di sana terlihat kertasnya mengkerut waktu kena press roll atau lower roll. Untuk itu langsung saja kita praktek, kita bongkar unit pemanasnya. Pada upper roll-nya ini kita cek bushing-nya bagus, kanan kiri terlihat masih bagus, dan upper roll-nya juga masih bagus, berarti untuk daerah upper roll aman. Kita cek untuk bagian lower roll-nya ini, roll-nya kelihatannya masih bagus, tapi kelihatannya asnya yang sebelah kanan ini kelihatan jinjal. Kita lepas lower roll-nya ini, kita congkel menggunakan opening min atau sejenisnya. Di sini terlihat asnya masih bagus, bearing bagus. Kita cek yang sebelahnya, di sini kelihatan sudah kocak. Inilah yang mengakibatkan hasilnya keriput atau mengkerut-mengkerut. Biasanya kemakanan sangat lumayan dalam. Biasanya bearingnya ini dia keras putarannya. Karena lowernya ini masih bagus, maka kita akan mencoba mengakalinya nanti. Dan bearingnya ini bisa juga kita semprot dulu menggunakan kontak cleaner atau sejenisnya. Sampai kita putar-putar sampai putarannya lancar. Kemudian untuk lower roll-nya kita gunakan lem dan menggunakan pita. Pita ini caranya kita lilitkan seperti ini. Kita buka lem Alteco-nya dan kita teteskan sedikit, baru pitanya ini bisa kita lilitkan ke permukaan lower roll yang aus ini. Kita kira-kira sampai dia rata dengan ujung pinggirnya.
jika sudah terlihat rata, maka nanti kita tetesin dengan lem Alteco. Jika sudah lumayan agak kering, baru kita potong pitanya ini. Sambil nunggu kering, kita siapkan bearingnya. Karena bearing yang awal tadi masih kelihatan sinjal, maka kita ganti dengan bearing yang baru. Tipenya adalah 6001Z. Dan yang ini bisa untuk kita buat cadangan jika nanti ada kerusakan dan kita tidak punya spare part yang lain. Setelah ini kering, maka bisa kita pasang bearingnya dan kita kunci seperti semula. Jika semuanya sudah terpasang, maka kita bisa mengembalikan lower roll-nya ini dan kita pasang semuanya seperti sedia kala. Demikian video tutorial kali ini.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video tutorial berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.